Okay, so sebelum ni kita belajar pasal equilibrium constant . So awak dah masuk equilibrium constant ni. Kita tengok case pertama. So case pertama, jika diberi semua species at equilibrium dan maklumat diberi. Okay, sama ada pressure, concentration, number mole, volume ataupun temperature . So diberi. So apa yang kamu buat? Kamu akan masukkan directly into KP dan juga KC expression. Lepas tu, kadang-kadang kita boleh buat secara terbalik. So kita boleh pakai KC dan KP yang diberi untuk cari balik partial pressure ataupun concentration untuk species at equilibrium. So contoh yang kita buat adalah example number 1 dan juga example number 2. Okay, di mana yang ni kita buat secara terbalik. Okay, daripada KP kita boleh cari partial pressure untuk setiap satu. Okay, so ingat penggunaan let. So hari ni kita nak pakai let ini. Okay, ingat kita. So hari ni kita tak nak masuk kes kedua. Kita akan masuk kes ketiga. Okay, apa kes ketiga kita? So bagi kes ketiga kita, maklumat diberi. Okay, maklumat yang diberi adalah value sama ada pressure, concentration ataupun number mole, volume dan temperature diberi, tetapi bukan untuk semua species. Okay, untuk certain species, dan certain species tu ada yang diberi at initial sahaja, ada yang diberi at equilibrium sahaja. Okay, dan juga KC ataupun KP mungkin diberi. Okay, mungkin diberi, mungkin tak diberi. So jika maklumat tu tidak lengkap, okay, equilibrium tak lengkap, initial pun kurang lengkap, bermaksud kita akan gunakan ice table. So apa itu ice table? Ini dia punya table dia. So I adalah initial, C adalah change. So di change inilah yang kita akan guna let kita. Okay, dan E untuk equilibrium. Okay, so di mana let kamu ini? Initial kamu, kamu akan masukkan value yang diberi at initial. So jika produk kamu tak ada lagi, maka kita akan letak kosong lah. Ingat . Waktu awal kita hanya ada reactant sahaja, so produk kita masih kosong. So kosong . Lepas tu, change kamu, kita akan ikut stoichiometry. So jika stoichiometry kamu A, let's say 2, so maka reactant kamu, bila dia change, reactant akan berkurang. So negative signs, produk kamu akan bertambah, positive sign. Okay, dan change kamu yang kamu letkan sebagai X. Okay, dan X itu akan ikut stoichiometry. So AX untuk stoichiometry A, BX untuk stoichiometry B. Okay, dan at equilibrium kita akan total up kan I dengan C. So value dekat initial kita total dengan C. So kalau negatif, negatif lah. Value tolak dengan AX. So kalau positif, maka kosong tambah dengan BX, total dia akan jadi BX mata-mata. Okay, boleh? So itu adalah briefly apa itu ice table. Produk bertambah, reactant berkurang. Okay, di mana kita pakai let? Di sini. Okay. Lepas tu, apa yang kita boleh guna? Macam mana kita nak guna? So, kita boleh masukkan insert the value, semua value kita ni at equilibrium ke dalam KC dan juga KP. Dan kita boleh cari value of X. So, X itu juga kita boleh gunakan untuk calculate degree of dissociation. So, apa itu degree of dissociation? Okay, so kita patah balik ke tepi ni. So, degree of dissociation adalah pecahan daripada apa yang kamu change ke atas ni. So, di atas ini X kamu adalah change. Dan change kamu mesti ikut stoichiometry. So, kalau saya nak letak stoichiometry ni, saya gantikan sebagai N lah. Okay, N sebab kalau saya letak A, kamu ingat A. So, stoichiometry apa species yang kamu nak? Okay. So, jika species kamu tu adalah produk, maka N untuk produk kamu lah dekat change dia. Dan juga initial dia. So, initial lah. I kamu. Okay, at I kamu. So, bergantung kepada species. Tengok kepada species. So, change kamu and X. Dan juga kita boleh jadikan dia percentage. So, percentage pun sama juga. NX over initial times dengan 100. Okay, so contoh kita tengok soalan . So, kita tengok example yang ketiga dan yang keempat. So, example ketiga. Example ketiga ni mudah saja. So, diberi
A 10 liter vessel contain berapa mol fosforus PCl3 dan juga 0.2056 Cl2 at temperature diberi 250 degree Celsius dan dia tak mentionkan apa-apa pasal equilibrium bermaksud sampai titik ini adalah initial. Okay. Jika tak dimaksudkan equilibrium, itu bukan equilibrium. Lepas tu sambung ayat, if 0.0316 mol PCl5 is produced at equilibrium. Okay, ini satu-satunya at equilibrium kamu. Calculate Kp dan juga Kc. Okay, bermaksud yang ni diberi at equilibrium. Yang ni diberi at initial. So, lengkaplah kita punya case kita. So, case itu diberi untuk setengah species at initial, setengah species lagi at equilibrium. Okay? So, macam mana awak nak start? Kita start dengan I-stable. So, I-stable macam mana? Mula-mula kita akan tulis dahulu species apa yang kita nak. So, macam ni. Species, eh? So, saya tulis mula sebab saya rasa space dia tak cukup. So, PCl3 gas plus dengan Cl2 gas equilibrium to form PCl5 gas. Okay, so letaklah I, C dan juga E. So bergantung kepada kamu nak cari Kc dahulu ataupun Kp dahulu. So jika kamu nak buat Kp, kita akan buat I stable dalam bentuk pressure, pressure dan juga pressure. So I dalam pressure, C dalam pressure, E dalam pressure. Tapi kalau kamu nak buat Kc, I dalam concentration, C dalam concentration, E dalam concentration. So, maklumat ada. Volume diberi, temperature diberi, number mole diberi. So, kedua-duanya possible untuk dicari. So, dalam kes saya ni, saya rasa lebih mudah buat Kc. Nak buat Kp pun boleh, tak ada masalah. So, saya nak buat I stable dalam bentuk molarity. So, saya buatlah. Molarity, molarity, molarity. Kamu nak letak C, C, C pun boleh ataupun kamu nak letak bracket batau pun boleh. So, ini represent concentration. So, initial concentration untuk PCl3 diberi tak? Tak diberi tetapi diberi number of mole. So, tukarkan number of mole itu kepada molarity. So, 0.0681 bahagi dengan 10 liter. So, kamu dapat berapa? Molariti kamu. So, 0.00681 molar. Ini pula diberi initial kamu 0.2056 bahagilah dengan volume. So, kamu akan dapat 0.02056 molar. Bagi 10 je kan. Ni, initial produk kamu kosong. Tak ada. Okay, zero eh. Tak diberi pun produk. So, maksudnya kosong. Change. Inilah lead kamu. So, bila kamu tak tahu change banyak mana, apa huruf yang kita akan guna? Kita akan guna huruf X. So, X kamu bergantung. Di mana reactant ada, bermaksud reactant akan berkurang. Reactant akan berkurang. Produk akan bertambah. So, positif untuk produk. Reactant negatif. So, berapa X? Ikut stoichiometry. Stoichiometry untuk PCl3, 1. So, kita letaklah 1X. Cl2, pun 1x, PCl5 pun 1x. Okay, so negatif, negatif, positif. Lepas tu, untuk E, E kita akan totalkan I dengan C. So, bila total 0.00681 tolak x, yang ni, 0.02056 tolak X dan ini 0 tambah 1X maka X mata-mata. Okay, ingat tak kita ada lagi satu maklumat iaitu at equilibrium 0.0316 mol phosphorus pentachloride PCl5 is produced at equilibrium. So at equilibrium kamu 0.0316 mol bahagi dengan volume. Volume masih maintain sama, kamu tak tukar bekas. So, bahagilah. Kamu dapat berapa? So, kamu dapat 0.00316 molar. Ini siapa? Inilah yang kita represent sebagai X. Sebab value dia adalah value untuk X. Boleh? So, kolom dia X mata-mata kan? So, dan diberi pula 0.0
0.0316 at equilibrium. So, equilibrium kamu sama dengan X. So, X kamu sama dengan 0.00316 molar. Boleh? Okey. Kalau kamu boleh selesaikan X, boleh saya selesaikan ni? Boleh. So, selesaikan. So, masuk dalam kalkulator, kamu akan dapat berapa? 0.00365 molar. Yang ni. Selesaikan, tekan kalkulator, masukkan value X. So, 0.0174 molar. So sekarang boleh saya cari KC? Boleh, tapi ingat bila kamu nak cari KC, make sure write down the expression first. So expression untuk KC, concentration of product PCl5 power of stoichiometry over concentration of reactant. Make sure semua kita boleh masukkan. So jika ada solid liquid, awal-awal lagi kamu pangkah eh. Bermaksud I-stable pun tak ada kaitan antara solid dengan liquid. So PCl3 power of stoichiometry, Cl2 power of stoichiometry. So satu markah di situ. Masukkan value. So masuklah 0.00316 power of 1 over 0.00365 power of 1 dan juga 0.0174 power of 1. So in the end awak akan dapat jawapan dia berapa. So tekan kalkulator kamu dapat 49.76. Perlu tak kamu letak unit? Kamu tak nak letak tak apa, tapi kamu kena letak, letaklah unit bersama dengan delta N. So delta N kamu berapa? 1 mol tolak dengan 2 mol. So, negatif 1. Ini option eh. Nak letak boleh. Kalau nak, kamu nak letak, make sure unit dia betul. Okay. Tak nak letak, tak perlu letak. Habis soalan sampai situ, ada lagi. Dia minta KP. So, jika kamu nak kira KP, kamu nak buat lagi sekali I-stable, tak perlu. Kita boleh pakai KP equal to KC dalam bracket RT delta N, di mana delta N kamu dah ada. So substitute semua value, tekan kalkulator, kamu akan dapat value untuk KP kamu 1.16. Nak letak unit? Boleh. Tak nak letak? Tak apa. So kalau saya nak letak unit, unit saya memandangkan R saya pakai 0.08206. Saya punya value saya ATM lah, dan ATM power of delta N. Boleh? Okay.